Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Nuzula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya, amin. Nah tapi kalau Bunda ini lagi agak-agak meriang, terus juga suara Bunda tuh habis ya, jadi agak bindeng-bindeng gitu. Tapi gak apa-apa, Alhamdulillah ya masih diberi kesehatan juga. Nah di video kali ini Bunda tuh kedatangan peralatan dapur baru, yaitu wajan anti lengket dari Neocook. Dan ini tuh warnanya biru, cantik banget. Langsung aja yuk kita unboxing bareng-bareng. Ini tuh packingnya super aman banget ya teman-teman. Tadi udah dilihat kan, bubble wrapnya tuh tebel banget. Terus juga packingnya tuh pakai kardus gitu ya teman-teman ya. Nah ini udah bisa dilihat ya, ini tuh masih ada kardus-kardus lagi di dalam. Nah ini tuh ada saucepan teman-teman, warnanya tuh biru dan di belakangnya itu warna hitam, jadi kalau gosong tuh gak kelihatan. Dan ini tuh bener-bener anti lengket ya teman-teman. Nah jadi Neocook Eco Fry Pan 4 set ini terdiri dari fry pan dengan diameter 28 cm, wok pan dengan diameter 28 cm juga, terus ada tutup kaca ini yang diameternya tuh juga 28 cm, dan juga multifungsi pan atau saucepan itu 20 cm. Ini tuh bener-bener cantik banget ya, dengan desain Eropa, terus juga teknologinya tuh Korea gitu loh teman-teman. Ini tuh anti lengket dan juga anti gores. Untuk di bagian belakang teflonnya itu tuh kayak 3 dimensi gitu, dan super-super bagus banget. Nah warnanya udah dilihat sendiri ya teman-teman, seperti ini. Untuk teman-teman yang mau samaan nanti bisa banget langsung cek link di deskripsi aku ya, dan main-main juga ke IG-nya Neo House. Dan untuk teman-teman yang mau beli, gak usah khawatir karena ini Bunda mau langsung coba untuk masak ya. Bunda mau review sebagus apa sih Neocook Eco Fry Pan ini. Tuh bener-bener cantik banget ya, dapur aku jadi kelihatan mewah gitu kalau masak pakai satu set Neocook Fry Pan ini. Oke, sekarang Bunda mau persiapan nih, kira-kira Bunda mau masak apa ya pakai peralatan dapur baru ini. Tuh gemes banget, suka banget deh aku. Oke, ini tuh Bunda habis belanja ya teman-teman. Belanjanya nggak untuk satu minggu sih, tapi yang habis-habis aja gitu ya. Nah ini tuh Bunda beli sop-sopan, terus beli telur, beli cabe, beli bawang merah, terus ada lele juga ya teman-teman. Nah sekarang Bunda mau tata-tata dulu untuk hasil belanjaannya. Nah ini Bunda beli telur 1/2 kilo ya teman-teman ya. Kalau di tempat teman-teman tuh harganya berapa sih telur sekarang? Nah ini telur 1/2 kilo udah Bunda tata. Tadi juga masih ada sisaan 2 pcs ya. Ini cukup lah ya untuk 1 mingguan gitu. Terus untuk bawang-bawangan, ini tuh bawang putihnya tuh masih. Jadi Bunda cuma beli bawang merah aja 2000 perak ya. Karena ya nggak apa, setiap hari tuh paling masak cuma sekali, jadi cukup lah. Lanjut, ini Bunda juga beli cabe. Untuk cabe yang pedes itu Bunda beli 5000, terus juga yang rawit atau yang merah keriting ya, yang merah tuh yang keriting itu cuma 2000 aja. Nah yang lama ini tuh Bunda pilihin dulu masih bagus atau enggak, yang udah busuk Bunda buang, yang masih bagus Bunda taruh di atas ya nanti supaya kepake duluan. Nah ini wadahnya Bunda lap-lap, terus juga Bunda lapisin tisu lagi. Lanjut Bunda ini petikin cabe yang tadi Bunda beli ya teman-teman ya. Jadi ini belum Bunda cuci, nyucinya tuh kalau mau dipakai masak aja supaya lebih awet di kulkas. Nah ini Bunda petikin tangkainya supaya bersih dan juga higienis juga. Terus untuk yang besar juga ini Bunda petikin ya, dan supaya hemat tempat gitu, kalau nggak ada tangkainya tuh jadi hemat tempat gitu ya. Ini untuk cabenya tuh Bunda satuin aja karena tempatnya juga panjang jadi muat ya. Oke untuk cabenya udah beres, ini langsung aja Bunda tutup. Oke lanjut lagi, sekarang Bunda mau taruh tahu dulu. Ini tuh tadi Bunda beli tahunya tuh berapa nih, 3000 ya teman-teman ya.
Tuh ini tahu putih, itu biasa bunda goreng atau untuk campuran tumis gitu, enak juga sih. Nah ini bunda taruh di food prep yang kecil, terus bunda kasih air supaya makin awet gitu. Oke, udah beres untuk tahunya, lanjut lagi. Ini bunda beli lele, tapi lelenya tuh udah dibumbuin ya teman-teman, enak banget. Ini tuh tinggal goreng gitu loh. Nah ini tuh harganya Rp27.000 satu kilonya. Nah kayak gini, dan bumbunya tuh bener-bener enak banget loh. Jadi tuh kerasa banget gitu loh, asin terus juga sedap pakai bumbu-bumbuan gitu. Oke, untuk lelenya juga udah beres. Lanjut lagi, ini bunda tatain untuk tempenya, nggak bunda potong ya. Terus lanjut, ini bunda buka, bunda tata untuk sop-sopannya. Nah ini sop-sopannya tuh isinya cuma daun kol atau kobis ya, sama wortel aja. Bunda di kulkas masih ada kentang ya. Terus biasanya juga bunda tambahin sosis atau bakso gitu. Oke, udah beres untuk sop-sopannya. Ini dia hasil belanjaan aku, walaupun sedikit gak apa-apa ya, yang penting cukup gitu. Ada lele, tahu, tempe, sop-sopan, terus juga ada telur. Nah ini ada cabe, cabenya lumayan ya, cukup lah ini untuk seminggu. Terus juga ada bawang-bawangan tuh, dan bunda juga beli terong ya teman-teman. Oke, sekarang bunda mau persiapan masak dulu. Nah ini bunda pakai wajan baru nih dari Neocook ya teman-teman. Nah ini tuh nanti bakalan bunda review satu per satu ya. Yang pertama ini bunda mau pakai fry pan-nya dulu. Ini tuh diameternya 28 cm, dan ini beneran anti lengket ya teman-teman ya. Ini aku mau goreng telur dulu 4 biji. Bunda tuh suka banget kalau mau bikin balado terus nyeplokinnya tuh bareng-bareng gitu, karena hemat gas, hemat minyak, dan juga hemat apa ya, hemat waktu gitu menurut aku. Nah ini ya, ini tuh bisa langsung nyeplok sekitar 6 telur bisa deh ini, karena ini tuh bener-bener lebar banget gitu loh teman-teman. Oke, jangan lupa dikasih garam ya, sedikit-sedikit aja, karena nanti bakalan aku bumbuin, jadi gak usah asin-asin. Nah langsung aja bunda balik-balik. Ini tuh walaupun tanpa minyak tetap nggak lengket ya teman-teman ya, karena ini emang didesain anti lengket gitu, terus juga anti gores, jadi emang beneran bagus banget. Tuh enak kan nyeplok langsung banyak ini kan, jadi kita hemat waktu, hemat gas juga, hemat minyak ya kan. Oke, udah beres untuk telurnya, ini bunda tiriskan dulu. Lanjut setelah ini bunda mau goreng kentang. Nah jadi nanti tuh bunda mau bikin balado ceplok kentang ya. Ini masih ada sisaan kentang, jadi bunda masak aja. Nah ini bunda goreng-goreng dulu. Bunda cuma potongin dadu aja ini. Oh ya teman-teman, ini pada masak apa nih? Pada sehat kan? Jangan kayak bunda ya, suaranya tuh sampai habis gitu. Karena kegiatan di kantor banyak, terus juga kerjaan di rumah juga banyak. Jadi ya udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting itu nggak sampai pusing banget gitu. Bunda tuh masih bisa aktivitas kalau kayak gini. Tapi kalau udah pusing, udah deh ampun, mending istirahat aja ya. Nah udah beres untuk kentangnya. Ini bunda taruh di mangkok dulu. Lanjut ini bunda tambahin minyak yang sisaan kemarin ya, karena masih bagus. Tuh kotorannya tuh mengendap di bawah gitu, jadi minyaknya yang di atas tuh bagus dan jernih. Nah sekarang bunda mau goreng lele ya teman-teman ya. Nah ini bunda gorengnya tuh sekaligus 3, karena ini sebenarnya muat ya untuk goreng 6, kayaknya masih muat deh 6 lele ya, karena emang beneran besar banget. Nah siapa nih yang goreng ikan tuh takut lengket? Gak usah takut lagi, karena kalau pakai Neocook fry pan ini itu gak bakalan lengket teman-teman. Nah sambil nunggu lelenya tuh agak kering sebelum dibalik, ini bunda siapin dulu bumbu untuk bikin sop, karena bunda juga mau masak sop ya teman-teman ya. Nah bunda cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja.
Nah, lanjut lagi, ini Bunda mau potongin bakso-bakso dan udah ya. Nah, ini tuh si lelenya udah mulai agak kering, jadi langsung aja Bunda balik. Nah, beneran bagus banget ya tuh. Hasil gorengannya tuh juga bagus, terus juga panasnya tuh merata. Nah, karena si adik itu udah mulai rewel di depan TV, jadi ini Bunda ambil. Dan si kakak Juna masih happy ya, masih main-main gitu. Nah, ini lanjut Bunda mau balik-balik dulu untuk lelenya ya, supaya bagian yang belum panas itu kena panas gitu. Lanjut lagi, ini Bunda mau blender bumbu karena Bunda mau bikin balado telur tadi ya. Dan ini Bunda juga siapin untuk bahan sopnya, ini tuh buat kakak Juna karena kakak Juna tuh juga lagi gak enak badan gitu, jadi harus makan yang anget-anget gitu supaya enak ya. Oke, ini bumbu baladonya mau Bunda blend dulu. Bunda cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai, udah sih itu aja. Nah, ini Bunda blend. Sambil nunggu blend-blendannya selesai, ini Bunda siapin dulu yang lain. Terus ini nih, lelenya udah mulai matang, sempurna tuh, cantik banget kan hasil gorengannya. Nah, tinggal sedikit lagi ya lelenya. Lanjut Bunda potongin dulu untuk wortel dan juga kobisnya. Ini tuh untuk bahan masak sop ya teman-teman tuh. Ini tuh enak banget nanti karena ini tuh cuaca di rumah tuh lagi hujan, jadi enak nih makan hangat-hangat. Oke, udah tiris deh ini untuk lelenya ya. Ini Bunda tiriskan, selesai deh untuk goreng-gorengnya. Tuh, hasil minyaknya juga enggak kotor ya teman-teman. Lanjut, ini Bunda pakai multifungsi pan yang 20 cm ya. Nah, ini Bunda tumis dulu untuk bawang merah, bawang putihnya. Terus Bunda kasih air. Lanjut, Bunda masukin untuk bakso dan juga sayur-sayurannya. Nah, ini cuma pakai kobis dan juga wortel aja ya teman-teman. Gak apa-apa, ini udah sehat kok. Oke, udah selesai nih. Lanjut, sekarang Bunda aduk-aduk dulu. Terus langsung aja ini Bunda siapin untuk wok pan yang satunya. Nah, ini tuh lebih tinggi ya teman-teman. Diameternya sama 28 cm, tapi lebih tinggi gitu. Nah, ini Bunda masukin untuk bumbu baladonya. Lanjut, Bunda bumbuin ya untuk sop dan juga baladonya. Untuk sopnya sih cuma garam dan juga kaldu jamur aja, itu udah sedep banget, enak banget. Terus untuk baladonya, ini tuh Bunda kasih garam, terus juga kecap. Nah, ini Bunda kasih garam, terus Bunda kasih kecap sama kaldu jamur ya teman-teman. Oke, ini udah agak matang gitu sambalnya. Lanjut Bunda masukin untuk telur ceplok dan juga kentangnya ya. Nah, ini tuh enak kalau tinggi, jadi tuh sambalnya tuh nggak naik-naik gitu ya, nggak nyiprat-nyiprat gitu loh. Jadi bagus deh, Bunda suka banget sama semuanya. Dan ini supaya cepat matang, lanjut Bunda tutup. Ini Bunda kasih daun bawang ya untuk sopnya supaya makin sedap. Tuh kan jadi cepat mateng gitu ya. Ini tuh udah meresap banget tuh, lihat tuh ceploknya tuh udah ada sambalnya gitu, nikmat banget. Dan si adik mulai rewel lagi dong. Oke deh, ini Bunda karena udah selesai masak, tinggal nunggu matangnya. Ini Bunda sambil gendong adik ya, karena si adik udah cranky banget, udah sebel gitu kayaknya, bete ya. Nah, ini si sopnya juga tinggal tunggu sampai mendidih aja. Terus kalau untuk telurnya alhamdulillah udah mateng ya teman-teman. Tuh si adik nih. Jadi si adik tuh udah dididik sejak dini ya, harus di dapur nih adik nih biar nanti pintar masak gitu. Enggak sih teman-teman, sebenarnya tuh sebenarnya Bunda juga pengennya tuh adik di depan TV gitu, tapi dia nangis. Ya udah deh, nggak apa-apa, di sini aja. Karena kalau udah deket Bundanya nggak nangis dia. Mungkin tahu kali ya Bundanya di lagi di dapur gitu, dia pengen banget ikut ke dapur.
Oke teman-teman, ini dia hasil masakan aku. Alhamdulillah udah selesai. Pakai Neocook Eco Fry Pan 4 set ya teman-teman. Dan beneran worth it banget. Teman-teman yang mau beli gak usah ragu lagi, gak usah takut lagi jelek atau gimana, karena ini beneran bagus banget. Dan ini tuh juga bisa untuk kado teman kalian nikahan, atau saudara kalian, atau untuk mama kalian ulang tahun, bisa banget loh. Oke, langsung aja Bunda sajikan ke meja makan ya. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai video Bunda kali ini. Terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, dari aku unboxing terus juga food prep sampai aku masak dan review wajan baru aku. Semoga video aku bermanfaat dan menghibur teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.